Aksi rombongan orang main kuis di kereta api buat penumpang lain kesal. Video rombongan orang asyik main kuis di kereta api sampai bikin penumpang lain kesal itu cukup menarik atensi warganet lantaran tak sedikit yang pernah mengalami hal serupa. Momen rombongan orang asyik main kuis di kereta api sampai bikin penumpang lain kesal itu diunggah oleh pemilik akun TikTok @lodia_pitasari pada Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Berasa gerbong pribadi, tolong ini kendaraan umum dan banyak penumpang yah malah kuis. Mana berisik dan teriak-teriak dan itu ganggu banget, tulis @lodia_pitasari pada keterangan unggahannya. Dalam unggahan itu menunjukkan suasana di salah satu gerbong kereta api. Di bagian depan gerbong itu terdapat rombongan orang yang kompak mengenakan seragam berwarna biru, sedangkan di bagian belakang terdapat penumpang umum. Dari gerak-geriknya rombongan tersebut tampak seperti rombongan dari suatu kantor yang hendak bepergian. Rombongan orang itu diketahui mengusik kenyamanan penumpang lainnya lantaran mereka begitu berisik. Saat itu mereka tampak sedang bermain kuis dengan rekan satu rombongannya. Mereka tampak begitu semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sambil berteriak. Hal itu tentu saja membuat penumpang lainnya terganggu. Namun meskipun demikian, mereka tak menghiraukannya lantaran tak ada penumpang yang buka suara atau memanggil keamanan untuk membantu mengamankan mereka. Maka tak heran dengan santainya mereka tetap melanjutkan permainan. Tak sedikit warganet yang menyoroti kejadian ini menyarankan rombongan itu untuk menyewa satu gerbong khusus untuk mereka agar tak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Hal itu mereka sampaikan melalui kolom komentar unggahan ini. Harusnya langsung sewa satu gerbong aja gak sih, tulis warganet. Pernah banget ngalamin kayak gini waktu perjalanan dari Surabaya mau balik ke Solo berisik banget sampai mau tidur aja tuh gak bisa karena kadang kaget sama suaranya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!